Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فما تطوع خير فهو خير له وتصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Arti dari surat Al-Baqarah ayat 183 yaitu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan arti dari ayat 184 yaitu, dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, yaitu jika orang tidak berpuasa atau membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Dan barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wal khairu wasyarru bimasihatillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para permisa yang budiman, satu masa dalam hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, inni a'ataitu ummata muhammadin nuranikain yadurhum bilmatan waqala Musa man nurani ya Rab waqala ta'ala nur ramadhan wa nurhu وَمَا ظُلْمَتَانِ يَرَى ظُلْمَةُ الْقَبَرَ وَظُلْمَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya aku telah memberikan dua cahaya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya Nabi Musa, dua cahaya itu apa ya Rab? Nur Ramadan wa Nur Tuhan. Apa dua kegelapan itu ya Rab? Kata Allah, dua kegelapan adalah kegelapan di alam kubur dan kegelapan di hari kiamat. Cahaya yang pertama adalah merupakan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, khusus kepada umat Muhammad, Nurul Ramadhan, cahaya bulan suci Ramadhan. Ramadhan adalah bulan berkah, ampunan dan maghfirah dari Allah. Awalur rahmah, awsatuhu, wal akhir itkum minallah. Dari ampunannya Allah, dari rahmatnya Allah, dan terbebaskan api neraka. Bersyukur bagi hamba-hamba Nabi Muhammad SAW yang berupaya mengambil kesempatan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, meyakini akan janji Allah dan janji Rasulnya. Ramadan mengantarkan hamba-hamba yang paling mulia di sisi Allah, yaitu hamba yang bertakwa. Ramadan mengantarkan hamba-hamba yang mendapatkan maghfirah dari Allah.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang yang berpuasa panggilannya iman dan mengharap ridha Allah, diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Ini cahaya yang diberikan Allah kepada umat Rasulullah yang pertama. Kemudian cahaya yang kedua, Nurul Quran, cahaya Al-Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan ladhi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Dia pembeda antara yang hak dan yang batil. Dia petunjuk bagi umat manusia. Oleh karena itu, para permisa yang budiman, Ramadan adalah syahrul Quran. Bagaimana kita bisa mengenal dekat kepada Al-Quran? Yang pertama, dengan cara membaca. Baru kita akan memahami. Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an ashab. Bacalah Al-Quran. Kelak di hari kiamat, bagi orang-orang yang suka membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat yang kiamat. Oleh karena itu, jadikan bagaimana Ramadan ini Ramadan yang disiarkan senantiasa dengan baca-baca Al-Quran. Demikian yang disampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ijo-ijo dan rambutan, nasi kering di kolong jembatan. Walaupun kita tidak berdekatan, yang penting kita sering kelihatan.